ya, modernasi masjid. Ya, nggak bawa uang cash pula. Gimana ya? Oh ya, coba tanya ke garingnya aja coba. Mana garing? Oh, kita. Jadi bagaimana tentang jamaah kita? Ada peningkatan atau? Oh, masalah jamaah masih seperti itu ya Pak, masih apa sih biasa gitu. Peningkatan. Oh, terus bagaimana tentang keuangan? Ada peningkatan ini? Ya, kalau masalah keuangan masih kita mengandalkan masih dari Pak jamaah ya Pak, seperti biasa. Income jamaah jadi empat ya. Yep. Gimana coba meningkatkan ini? Kita ini perlu untuk memperkembangkan masjid ini sebagai pembangunan. Uang impor tak cukup. Ada solusinya nggak? Oh iya Pak, dari minggu kemarin ya ada yang apa? Tadi pagi juga ada orang yang nanya Pak, katanya mau donasi untuk masjid ini katanya kan, tapi dia nggak bayarnya secara cash gitu, melalui transfer online. Dia nanya sama saya kan tentang itu, bisa nggak di sini bayarnya pakai transfer online katanya kan, soalnya dia nggak bawa uang cash. Jadi gimana Pak untuk solusinya gitu? Boleh juga tuh, tapi gimana caranya? Oh iya Pak, saya ada teman ya yang bisa membuat sistem informasi gitu. Gimana kalau kita hubungi dia? Boleh lah, tapi kamu yang ngurus ya. Siapa? Halo, assalamualaikum. Lagi di mana Pep? Ini ada apa? Ada job untuk kamu nih tentang pembuatan sistem informasi masjid. Gimana tuh Pep? Oh ya bisa Beb, gimana kalau di masjid aja, di masjid aku? Ya makasih ya Beb, sampai jumpa ya. Assalamualaikum. Maulaya salli wa sallim da'iman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim da'iman. Assalamualaikum. Baik. Ya, mumpung masih ada ketua masjid di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kawan saya yang bisa bikin sistem, Pak. Untuk penjelasannya bisa langsung Febri aja yang menjelaskan ya, Pak. Jadi masjid ini rencananya mau buat sistem informasi untuk masjid ya Pak? Iya. Sudah banyak sebenarnya masjid-masjid yang membuat sistem ini. Fitur-fiturnya itu seperti info dari masjid, kegiatannya apa saja, alamat, dan Bapak juga ingin mencantumkan nomor rekening juga sebenarnya, sepertinya ya? Iya. Jadi kira-kira fiturnya yang dari masjid-masjid seperti itu. Sistem informasi ini juga ada manfaatnya dari masjid-masjid yang sudah menggunakan sistem informasi ini. Mereka bilang manfaatnya itu banyak. Jadi jamaah itu dapat mengetahui informasi tentang masjid secara online gitu. Mereka juga dapat informasi tentang rekening. Jadi ketika mereka ingin menyumbangkan dana, tak perlu datang ke sini. Jadi lewat rekening saja gitu. Boleh lah kalau itu untuk tahapan ini bisa koordinasi bersama dengan si admin. Oke, okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada apa?
ya, jadi gini Pak, kami kan dari pihak masjid udah kemarin udah merencanakan tentang pembuatan sistem informasi masjid gitu. Ya. Jadi gimana tanggapan Bapak gitu? Kalau tanggapan saya sih tentang sistem yang akan dibuat tuh sebenarnya sih yang simpelnya gitu ya. Jadi jamaah mudah atau menggunakannya. Cuma ada kayak kemarin saya bilang kan tentang pembayaran bisa dari jauh gitu kan, transfer online. Terus kita kegiatan masjid sih dan keuangannya transparan sih di sistemnya. Itu sih kalau masukan dari saya. Terima kasih masukannya Pak. Halo, assalamualaikum. Ya Beb, lagi mana Beb? Nanti pas pulang kantor bisa ke masjid nggak? Ya, nggak membahas kelanjutan sistem yang ingin kami buat kemarin. Siap Beb, makasih ya, assalamualaikum. Assalamualaikum Beb, mau dikit salam. Apa yang bicaranya? Oh iya Pep, mau nyampaikan tentang aplikasi kemarin nih ya. Tentang aplikasi itu gini, fitur-fiturnya harus ada apa ya, tentang kegiatan masjid, keuangannya, habis itu tentang bisa transfer online gitu. Itu tadi habis wawancara dari para jemaah kayak gitu katanya. Oke oke, jadi sistemnya sekompleks itu. Iya siap. Oke, itu aja yang mau bicarain. Iya. Sip. Sampai lihat. Ya. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, jadi gini, sistemnya kan udah jadi mau dijelaskan cara kerjanya gitu. Oh, silakan aja langsung masuk ke ketua masjid. Kita jumpa di masalah yang hari ini. Enggak susah sekali untuk diatur masalahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini Febri mau menjelaskan tentang sistem kita kemarin. Katanya sistemnya sudah siap, Pak. Oh, tentang sistem kemarin? Iya. Terus gimana sistemnya? Biar Febri aja yang langsung menjelaskannya, Pak. Oke. Okay. Jadi sistemnya sudah siap, Pak. Sistemnya sudah permintaan, Pak, dan kemudian infak secara online gitu. Oke. Okay. Sistemnya mau didirikan langsung di mana, Pak? Boleh? Bisa di demo, Pak. Jadi sistem yang kita buat ini berbasis web. Jadi bisa diakses di handphone melalui browser. Oke. Ini gimana cara menggunakannya? Nah, pertama itu mengunjungi situs sistem informasi masjid.com. Lalu di sini ada beberapa fitur. Yang pertama itu ada info masjid. Di info masjid ini kita bisa melihat info dari masjid kita sendiri. Jadi info yang ada di sini seperti kematian, jenis taklim dan sebagainya. Nanti kita masuk ke sini. Ini bagus tuh. Nanti saya akan menyebarkan informasi ini kepada masyarakat. Lalu di sini juga ada transaksi infak online. Jadi jemaah yang menyumbangkan sedikit bantuan di sini bisa melalui transfer di tempat kerja di sini. Sistemnya juga di semua operasi. Jadi melalui HP, laptop, dan komputer bisa digunakan. Bang, ini saya aplikasinya nggak boleh, Bang. Nggak bisa diakses gitu, Bang. Oh, aplikasi sistem informasi masjid saya kesempat kemarin? Iya, soalnya ini ada keluarga saya mau menyumbang juga gitu, Bang. Ya, tapi ya, bang, kok di punya saya kok bisa diakses ya? Atau coba saya hubungi aja pihak pengurus masjid. Oke, Bang. Oh, udah masuk. Halo, Bri? Iya, Pak. Ini kok teman saya kok nggak bisa mengakses sistem informasi masjidnya ya? Ada apa ya? Oh, masalah itu saya kurang tahu juga, Pak. Oh, iya. Tolong nanti ya, Pak, diperbaiki. Soalnya nih teman saya katanya ada saudara juga sih, kan untuk pemasukan masjid.
Oh, ya nanti saya kabari ke ketua masjid sama teknisinya, Pak, kalau ia bermasalah, Pak. Ayo, terima kasih. Oh, iya, Pak. Ah, ya, sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah, ada saya konfirmasi yuk. Oke, okay, nanti kabari saya, Bang, ya. Okay. Pak, ini sih, Pak. Oh, Andre. Oh iya, Pak. Saya mau bilang nih. Tadi ada jamaah yang nelpon saya, Pak. Katanya tentang sistem kita ada masalah. Terus kita harus mana gitu, Pak, solusinya gitu. Oh, gitu ya. Koordinasi itu sama yang membuat sistem tuh, kalau ada kurang biayanya kita nanti bicarakan. Oh, gitu ya, Pak. Iya. Siap. Siap, Pak. Oh, iya. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam, Bre. Ada apa, Bre? Gini, tentang kami dari pihak masjid mau nanya tentang apa sistem kemarin. Tadi kami menerima komplain gitu dari jamaah gitu kan, ada yang nelpon saya tentang ada masalah di sistemnya gitu. Jadi solusinya gimana gitu. Oh, itu mungkin ada kesalahan di perangkatnya karena cuaca sedikit buruk mungkin, Bri. Nanti saya periksa. Oh ya, siap. Makasih ya, Beb. Oke, Bri, sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kegiatan kita buat puasa kemarin itu jadi nanti kita atur. Oke. Oh ya, Pak, mau lapor nih tentang uang kas kita meningkat loh semenjak adanya sistem informasi masjid itu. Alhamdulillah. Jadi gimana tuh untuk meningkatkan jamaah kita? Oh ya, gimana kalau kita bikin fitur khusus remaja, Pak? Jadi biar meningkatkan para jamaah kita, khususnya para remaja. Jadi sekarang remaja banyak datang ke sini. Ya, bagus juga. Oke, bagus juga tuh. Kamu nanti koordinasi sama yang teman kamu di sana. Nah, siap, Pak. Nanti saya koordinasi sama teknisnya langsung, Febri. Oke.